الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sodakallahulawim, azim Kita tadi mendengarkan Surah al falaq yang dibacakan oleh kori kita, Ustadz Yadi Mulyadi. Bu, bu, jujur, jawab ya, ya, ini termasuk tiga surat yang sering diulang-ulang. Kalau dibaca, betul apa betul? Apa aja yang paling sering, apa? <laughs> <tuh> birobin, nah, kul wallahu ahad. Terus kul a'udzu bi nah, Terus kul a'udzu falak. Tahu artinya enggak? Hah? <tuh>, ha? yeah. Tahu enggak maknanya apa? Nah, untuk itu kita akan ngebahas ya tentang ain tadi dan juga kaitannya juga dengan ayat ini atau surah ini surah al falak bersama dengan guru kita Al-Mukarrom Ustaz Tian. Silakan Ustadz Fadhil. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin ya rabbal alamin. Fayahi wal hadirun uhayyikum islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat rahmat serta hidayatnya kita masih bisa merasakan nikmatnya karunia-Nya pada hari ini kita masih bisa mendekatkan diri padanya semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang beruntung dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah yang hadir di sini dan yang menonton mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. alamin. <tik> Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, Anyus TV Cahaya di Indonesia dimanapun Anda berada. Tadi dibacakan tentang surat Al-Falaq. Ini adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya isinya adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul katakanlah dari kalimat qala yaqulu qawlan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia supaya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Ibu di rumah dilindungi siapa? Suami katanya Ustaz. Suaminya masih ada? Ya. Alhamdulillah. Kalau manggil suami dengan sebutan apa? Ayang beb. Ayang beb, <laughs> sayang. Yang pasti tolong jangan sebut nama suami bu ya. ya. Namanya misalkan Fajrul. Fajrul sini, jangan panggil ya. bang sayang ayang. Nah ini. Nah perlindungan yang paling utama dan yang utama terutama adalah Allah Subhanahu. wa ta'ala Qul ta a'udhu bi rabbil falak Katakanlah wahai Muhammad Aku minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguasai waktu subuh Hari ini tadi solat subuh ibu semuanya Alhamdulillah Jam berapa subuhnya? Setengah sembilan <laughs> Allah Ustaz saya solat subuh ustaz Tapi jam sembilan itu bukan solat subuh itu sholat apa? Suha. Suha. suha, suha. Subuh plus duha. <laughs> Saya duha ustadz tapi pakai sepion katanya. <laughs> pakai doa gunut Jadi waktu subuh dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang ada di dunia ini atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Baik dan buruknya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari penyakit yang bermula dari segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia. Min syarri ya, min syarri waqab, min syarri wa min hasidin idza hasad. Semuanya ini dari segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fi ma sesungguhnya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb atau kama qala rasul yang artinya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila segumpal daging tersebut baik maka baiklah seluruh tubuh manusia Baiklah seluruh perangai dan kehidupan manusia Sebaliknya Kalau di daging tersebut jelek Maka jeleklah seluruh amalan manusia Ala wahiyal Inilah hati Makanya hatinya harus selalu dijaga bu Jaga hatinya Sanggup? Sanggup Mau? Kalau hatinya baik maka memandang orang lain pun baik. Kehidupan kita pun jadi baik. Kita nerima semua dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas hati yang kona'ah. Tapi kalau hatinya jelek, ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dia dengki hatinya. Dia iri, hasad. Sehingga apa? Muncullah pertama penyakit Ain dalam orang yang dilihat tersebut. Sebaliknya, kalau hatinya baik, hatinya bersih, dia melihat orang punya nikmat. Alhamdulillah, ya Allah, tetangga saya punya mobil baru, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, si Fulan dapat nikmat, ya Allah. Semoga bisa mensyukuri nikmatMu, ya Allah. Dan alhamdulillah, semoga saya juga Engkau berikan nikmat yang sama seperti yang Engkau berikan kepada si Fulan, ya Allah. Bu, kalau tetangga punya mobil baru kira-kira gimana ibu-ibu? Senang apa senang? Yang benar. Jangan sampai SMS bu ya. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan sampai bu ya. Bahkan ini, hati yang tidak benar, hati yang tidak tulus ikhlas, hati yang kotor, ini bisa melukai atau bisa mencederai diri sendiri. Ibu pernah ngaca? Pernah ngaca? Sering. Sering Ustaz, Masya Allah. Tiap hari ngaca berapa kali? Banyak. Ibu di kaca misalkan melihat diri ibu sendiri atau para hadirin. Ya Allah, saya cantik banget ya Allah. Gak ada lain selain saya yang cantik. Ini bisa menimbulkan ain, bisa mendatangkan penyakit ain pada diri kita. Wal Kata Rasulullah Muhammad SAW, al ainu Penyakit ain itu nyata, betul-betul ada, tidak bisa disepele, sepelekan. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dalam diri kita ataupun dalam diri orang lain, jangan lupa mengucapkan Masya Allah tabarakallah. dan minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana perintah Allah Qul a'udhu birabbil falak Hadhanallahikmajma'in Wallahul mafiq illa kami tarik Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya. ada yang mau nanya? Ya. Ada, wah, wow. yang mana ya? Siapa ya? Silakan, silakan, silakan. Ya, ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Egi dari Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah Izin bertanya Pak Ustadz Apakah penyakit Ain bisa disembuhkan? Bagaimana caranya menurut Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Bu, Bu Egi, coba angkat mic-nya. Ya. Nanyanya serius banget Ibu tadi. <laughs> Ibu sehat kan Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah nggak ngalamin ada teman kena AIN? Eh? Banyak. Banyak? <laughs> Ustaz, banyak katanya korban AIN. Makanya ditanya, bisa disembuhkan gak ustadz? Gimana cara nyembuhinnya? Silakan ustadz. Baik, penyakit A'in sebelum kita menyembuhkannya, kita harus tahu ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya adalah kita merasa tidak tenang, badan kita sakit-sakitan, kepala pusing, tapi bukan pusing mikirin utang bu ya. Mm -mm. Kepala pusing siang dan malam, badan terasa tidak enak. Nah, ini boleh jadi penyakit ain. Caranya mengobati, bagaimana yang pertama: minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan, minta pengobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, doa, pagi, dan petang. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam mendoakan cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Oi min ainin lamah. Rasul. Yang artinya saya minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna kepada Hasan dan Husain ini dari penyakit ain yang menghancurkan. Nah, Kemudian ada sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, ini ada sahabat yang pernah melihat sahabat lain sedang membuka bajunya, sama lelaki karena mau mandi, dan sahabat ini mengatakan kepada sahabat yang membuka bajunya, "Masya Allah, bukan, dia tidak mengucapkan masya Allah, dia mengatakan badanmu ini sungguh indah, bahkan gadis saja kalah." Seketika itu sahabat yang disebutkan tadi sakit dan pingsan. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah memerintahkan untuk berwudu dan air wudhunya digunakan untuk memandikan atau membasuh yang pingsan tadi. Dan Alhamdulillah sembuh seketika atas kuasa Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi Ibu, kalau ada yang terkena penyakit Ain, pertama mendekatlah kepada Allah minta perlindungan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah, dan bisa dengan wasilah atau perantara tadi bekas air wudhu disiramkan. Bekas air wudhunya siapa Ustaz? Bekas air wudhunya orang yang mengucapkan tadi kalau bisa. Tetapi oh. kalau tidak bisa, kita tidak tahu siapa yang mengucapkan tadi, maka boleh dengan air wudhu orang tadi yang terkena ain atau siapapun itu. Ya Bu ya. Kalau suaminya kena ain, Wudu siramin ke suami, ya bu ya, sanggup bu? Sanggup. Tapi jangan kalau malam-malam ntar pas tidur disiram air jangan marah kena, nanti. Pas bangun kenapa kenapa? Kena. kena ain. <laughs> kalau punya barang baru ditulisin boleh, masya Allah tabarakallah. Oh. Kalau di Arab itu punya mobil baru tulis masya Allah tabarakallah boleh, punya rumah baru ibu juga gitu tulis masya Allah tabarakallah ya. Bapak-bapak juga gitu tulisin, masya Allah kepada Allah punya sesuatu yang baru. Kalau-kalau ya? baru nikah gitu, Ustaz nah, <laughs> Kalau punya istri baru jangan ditulis, masya Allah tabarakallah. <laughs> Nanti kemana-mana ada tulisannya. Ya bu ya? ya, insya Allah. Baik ibu sudah terjawab ya bu. maka tetap doanya tadi diikutin sama ibu-ibu. Diulang tadi apa? Apa? Aku subikalima diletam. Aku Aku min ainin lamah. Ya. Ayo sama-sama yuk. A'udzu ya. 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 bi tammah min ainin lamah. Ya, insyaallah. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammah min aini lamah aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari ain ya ain yang menghancurkan yang menghancurkan ya bu bu ya. jelas jelas, jelas. ini ngeliatin usatian entar hati nggak boleh melotot ke sana entar ain <guluh> makasih banyak usatian ibu-ibu terima kasih setelah ini kita akan lanjut lagi tetap di sini di cahaya hati Indo.